waktu Indonesia Barat nanti, Satlantas Polres Bogor akan memperlakukan car free night hingga pukul 6 pagi. Satlantas Polres Bogor akan memperlakukan car free night selama 12 jam pada malam pergantian tahun baru di Puncak Bogor, Jawa Barat. Saat ini kondisi arus lalu lintas di wilayah Gadok menuju Puncak terpantau ramai lancar sejak pagi hari tadi. Tidak ada penumpukan volume kendaraan sehingga Satlantas Polres Bogor tetap memperlakukan sistem dua jalur. Saat car free night, pihak kepolisian juga menyediakan dua shuttle bus yang berada di Gadok bagi masyarakat yang pada saat jam car free night ingin ke arah Puncak. Jakarta yang ingin berlibur atau mengunjungi wisata Puncak, kami sarankan sebelum pukul 6 sore sudah sampai atau sudah tiba di flight. Jadi persiapkan secara lebih dini untuk pada warga Jakarta, dikarenakan pada pukul 6 sampai dengan 6 pagi besok harinya tanggal 1 Januari kami akan menutup jalur Puncak. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Kapolri, car free night selama 12 jam Puncak akan ditutup untuk kendaraan roda 4, hanya sekedar